Ini ketok ini diwantem biasanya. Video seorang pria mengamuk dan merusak rumah tetangga viral di media sosial. Pria berinisial Map, 23, tersebut mengamuk hingga merusak genteng rumah warga pada Selasa, 26 September 2023, pagi. Pria tersebut melakukan hal demikian diduga lantaran Map stres karena ditinggal nikah oleh kekasihnya. Momen saat Map ngamuk dan merusak rumah warga itu beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram Momo Medsos. Dalam keterangan unggahan tersebut, disebutkan bahwa insiden itu terjadi di Dusun Sumberingin 2, Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Diduga ditinggal menikah kekasihnya, seorang pemuda mengamuk dan rusak empat rumah warga di Dusun Sumberingin 2, Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Diduga pemuda Gempol Pasuruan berinisial Mep, 23, ini mengalami depresi usai putus cinta, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video yang beredar, awalnya terlihat seorang pria berusia 23 tahun yang tertangkap oleh kamera CCTV sedang berjalan-jalan di jalanan perkampungan Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kemudian, terdengar suara teriakan antara seorang wanita dan pria. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata pria tersebut memanjat rumah seorang warga. Setelah berada di atas, dia merusak genteng dan bahan bangunan lainnya, lalu melemparkannya ke rumah-rumah di sekitarnya. Akibatnya, beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Diketahui, Matt keluar dari rumahnya sekitar pukul 5.30 pagi dengan perasaan marah-marah. Dia berjalan kaki sekitar 100 meter dari rumahnya dan kemudian memanjat tembok salah satu rumah warga. Setelah berada di atas atap rumah warga tersebut, Map merusak genteng dan plafonnya, dan menghancurkan genteng tersebut dengan melemparkannya ke tiga rumah warga lainnya di sekitarnya.